Baik, 100% kapas premium berkualiti bersama kami pagi ini. Ingin saya perkenalkan seorang ikon usahawan wanita, Nurhamiza Zakaria, Madam Miza, yang merupakan pengasas juga pengarah urusan untuk El Miza Holdings Dan Berhad. Nampak video klip tadi rasa macam nak peluk tawa. Boleh berikan kepada trend pada, kepada para penonton bagaimana sambutan trend peminat kepada towel ataupun tuala oleh El Miza ini, sebab difahamkanlah 2020 lagi telah pun mendapat di pasaran. Lama dah kan. Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. So jadi pada pagi ini sebenarnya kalau kita tengok tadi kan, daripada Zaliha cakap tadi kan, permintaan tadi kan sangat hebat sejak lagi daripada 2020. So kenapa? Sebab tu Media nak cerita pagi ini kenapa, sebab kebanyakannya tuala kat luar sana tidak serap air. Okey, bulu-bulu pula, lepas tu luntur warna. Dan kita perasan kan kalau anak-anak kita ni sekarang kan waktu pagi kan nak pergi sekolah tak ada mood nak mandi. Sebab apa? Sebab kebanyakannya tualanya adalah kusam, bertumpuk-tumpuk. Dan mereka yakin ramai kat luar sana, ramai yang tidak menggunakan dan tak beli dah pun tuala kat luar kan. Lama dah bertumpuk-tumpuk dah kan, kusam kan. So jadi disebabkan itulah juga kenapa ramai mereka-mereka kat luar sana, pelanggan-pelanggan El Miza, berubah kepada tuala El Miza Batik Siri. Dan kalau kita tengok pada VT tadi pun, video tadi sebenarnya kita nampak tuala tu sangat berkualiti, tebal dan saiz dia sangat besar. Nanti Medina nak tunjuk juga dekat sini. Kan saya tengok, boleh tengok sekejap lagi. Batik Siri dari bentuknya juga sangat cantik. Kalau kita tengok, kalau boleh kita gunakan terma fluffy itu. Fluffy tuala itu sangat penting. Sangat, mungkin Medina boleh tunjukkan satu demonstrasi bagaimana bagusnya ia menyerap. Betul. So tadi Medina dah beritahu tentang ianya sangat serap air, tidak berbulu ya, dan tak luntur warna. Cakap dia best kan. Tapi sebenarnya kita nak tengok betapa menyerapnya. Jadi Medina dah prepare satu VT, satu demo di mana kita nak tunjukkan betapa menyerapnya tuala El Miza Batik Siri ni. Okey. Boleh tengok. Okey, dan sekali kameraman dah tunjuk betapa lebarnya tuala ni. Medina datangkan dengan model. Okay, kalau kita tengok, model kita sangatlah comel, lawa orangnya kan. So sekarang ni model tengah gunakan tuala Saga Canting daripada El Miza Batik Siri. Betapa lebarnya, boleh nampak eh. Kalau dengan kita, badan kita yang bersaiz yang agak besar tapi boleh muat. Lebarnya berapa, madam? 30x60 inci. 30x60 inci ni selalunya kebanyakan kalau kita nak cari kat pasaran memang susah. Sebab selalunya standard size. So yang ini memang size dia sangat besar. Apakah kita boleh saksikan klip demonstrasi bagaimana bagusnya serapan tuala El Miza ini? Kita bawakan kepada para penonton. Ya, betul. So dalam demo tu nanti kita boleh tengok betapa ianya serap air, tidak berbulu, tidak luntur warna. So, kalau tengok daripada model sendiri pun, model dah gaya kan. Model tengok betapa lebar, kalau diangkat kan hilang dah model kan. Dia tutup terus. Nampak tak? Sebenarnya kita nantikan klip tersebut, pilihan warna juga sangat terang. So kalau kita lihat kat sini, macam tadi mereka katakan anak-anak nak pergi sekolah kan, dia nak dapat efek selesa pergi sekolah kan. Dan kalau tuala tadi kusam kan, tak nampak, tak ada langsung pun. Okey, ada VT dah. Dah ada VT dah. Nampak so, tak? So dalam mangkuk tu ada air, dimasukkan tuala Elmiza. Yes. Betul. Dan kita perah, kita tengok kalau dia warna tadi kan sangat terang. Kalau dia luntur warna dah nampak dah. Nampak tak? So Fizz kan warna putih. Jadi bila kita perah kat situ nampak tak? Dan bila dia gosok sendiri kan, selalu orang pakai tuala dia berbulu lekat. Kalau warna hijau keluar bila air jadi hak. Kan? So jadi kat sini nampak tak, tak ada langsung yang melekat langsung dekat Madam punya tangan tadi tu sendiri. So dan bila daripada video tu dah nampak sendiri kan. Berbalik kepada pilihan warna, saya tahu ada warna ungu. Adakah Madam Miza suka warna ungu juga? Betul kan? Warna gegel kan? Warna gegel. So jadi kat sini Madam nak terangkan, kita ada 4 pilihan warna, iaitu yang pertama Saga Canting, yang kedua Lembayung Canting, Zamrud Canting dan Nila Canting. Nama dia pun sangat klasik kan. Kita bawakan batik itu sendiri, kita implement dalam, adaptasikan dalam tuala tu sendiri. Dan kalau penonton lihat juga kat sini, kita ada kotak yang sangat cantik. Boleh buat hantaran.
Bukan sekadar untuk guna je, guna saja untuk kegunaan harian, untuk efek selesa, serap air, tak berbulu lagi. Tapi kita boleh jadikan sebagai hantaran kepada yang tersayang. Kalau ada mak mertua bolehlah pikat hati mak mertua. Sebab tuala premium ini merupakan satu yang kadang kita berhak nak beli, tapi bila orang bagi kita rasa sangat berkuasa sebenarnya. Kita rasa macam dihargai, disayangi tu. Kalau macam nak cari hantaran perkahwinan, kalau ada ramai juga pelanggan-pelanggan Elmeza sendiri sebenarnya yang datang daripada dia buat event seperti persaraan. Jadi kita boleh hadiahkan kepada yang tersayang sebab kita datang dengan kotak eksklusif warna merun ni tadi. Okey, dan juga untuk hari ini khas untuk pelanggan-pelanggan Selamat Pagi Malaysia. Okey, kita ada promo yang sangat hebat yang Madam tak buat kat luar sana. Hanya khas untuk pelanggan pada pagi ni. Dah bangun pagi-pagi kan, kita bagilah promo yang best-best hari ini. So hari ini kalau kita nampak dekat skrin nanti, kita ada tiga promo, iaitu promo satu helai batik siri. Okey, dengan satu helai tuala batik siri ni, okey, kita akan dapat satu tuala yang besar ni tadi, macam model ni pakai sekarang. Dan kemudian tuala ni kita akan hantar pos ke rumah dengan free saja. So nampak ni, dia dah tulis dekat VT ni sekarang ni cara nak dapatkan tuala Elmeza batik siri. Dan kita ada promo sekarang ni. Okey, kita dapat promo yang pertama tadi adalah tuala satu helai tadi. Okey, dengan harga RM79 saja. Tak payah pergi pasar raya, terus direct je dapatkan tuala batik siri tadi. Kalau nampak tadi kan nombor hotline tu dah ada dah. Sekarang boleh screenshot. Takut kot lupa hilang nombor satu ke apa kan. Boleh screenshot dan ambil nombor ni tadi. Boleh juga kita dapatkan dekat nombor hotline tadi, ataupun boleh layari juga dekat website kita, ataupun juga kita boleh dapatkan dekat ejen-ejen sah kita. Ada dua yang promo sebenarnya. Yes, betul. Tapi hari ni Madam nak cerita dulu yang mana-mana yang nak dapatkan promosi tuala ni sendirilah. Mana yang nak guna. Okey, nak gunakan dan cara nak dapatkan, kita ada promosi yang pertama, satu helai tuala Elmeza batik siri dengan hanya RM79 saja. Tersasul pula sampai 100 lebih pula kan. Takut pula orang dengar. Sehelai RM79 saja, tak perlu pergi pasar raya, hanya terus tunggu contact nombor hotline ni tadi, dan juga boleh dapat terus ke rumah. Kita akan post terus ke rumah. Itu yang satu helai. Okey, kalau dua helai pula, okey, tuala Elmeza batik siri ni dengan pilihan warna yang kita boleh, anda penonton-penonton boleh pilih sendiri. Okey, dua helai tuala Elmeza batik siri kita datangkan khas. Dengan kotak, dan juga kita ada freshener badan. Kalau mana boleh nampak kan, kalau kat sini boleh, bau tu boleh transfer kan. Bau dia wangi. Patutlah studio wangi pagi ni. Satu studio bau wangi. Bau dia kita datangkan hari ini free saja dengan hanya harga dia RM139 dan free post juga. Dan yang Madam nak share juga, kalau tadi dua kan, dua helai boleh pakai suami isteri. Tadi Madam kata kalau kau ada anak kan. So jadi kalau ada anak, ambillah pakej sehati sejiwa. Baik. Mungkin nanti lepas ni kita akan show kita punya slide kat sini kan. Ada kita ada sediakan pakej satu helai RM79, dua helai RM139, dan empat helai. Dengan hanya harga RM269 dapat empat helai. Okey, lepas tu dapat lagi ni freshener ni tadi. Dah lembut tuala tu, bangun tidur wangi. Fresh wangi pula tu. Kan? Dan kemudian kita ada free kotak eksklusif. Dan yang ni nampak tak, ada bag ni. Bukan saya saja Madam bawa. Madam bawa sebab Madam tak bagi. Okey. So ini kalau dengan hanya RM269 sahaja. Okey, dan yang best ni, Madam tak nak cerita sampai sini je. Dia punya best dia, siapa buat pembelian sebelum pukul 12:30 hari ini, tak kisahlah sehelai ke, dua helai ke, empat helai ke, kita akan berikan satu, orang kata, kupon tiket untuk cabutan bertuah. Dia orang kata apa? Lap-lap serap. Lepas tu lilak-lilak dengan emas. Boleh nampak kat depan tu. Melilak-lilak emas Mak Madam bawa. Lepas tu banyak kotak pagi ni. Banyak kan? Madam pun risau kat tadi tu kan? Nampak tak? Okay. So jadi kat situ boleh nampak emas tu berkilau. Siapa nak beli tuala, you all beli tuala kat luar, tak ada
dapat apa-apa. Nampak tak? Kita dah pamerkan dekat skrin. Okey, satu helai tuala batik siri tadi harga RM79 je. Dua helai RM139. Ada extra free gift lagi. Dan kemudian ada empat helai. Keluarga bahagia kan. Dapat tuala yang serap air. Dan kemudian hanya banyak gift lah tu. Dapat bag boleh bawa carry pergi masjid ke surau, shopping ke kan. Dan dengan semua pembelian hari ini, tapi sebelum ke 12 tengah hari ya. Cara nak dapat macam mana? Tadi mana suruh screenshot kan? Dapatkan dekat hotline tadi ataupun dekat website. Dapat cabutan bertuah emas. Tempat pertama tadi gelang emas. Kedua cincin emas. Dan yang ketiga gold bar. Boleh mana dah bawa dah tunjuk kat depan ni. So mana kata apa tadi? Lap-lap terus serap dengan Elmeza. Lilak-lilak dengan emas. Nombornya semua telah tertera di screen, madam. Tapi bagaimana untuk mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada tim Elmeza? Betul. Okey. Tadi mereka kata ada cerita tentang agent kan? Dan sempena waktu ketika program Selamat Pagi Malaysia pagi ini, kita buat recruitment agent dan stokis secara besar-besaran. Boleh nampak dekat skrin ni, kalau you membeli, you dapat juga cabutan bertuah tadi. Tapi kalau you menjadi sebahagian keluarga kami, menjual, merekrut bersama-sama kami, jadi keluarga kami Elmeza, so ada dia punya hadiah dia. So Media nak cerita kat sini sikit. Kalau agent dengan hanya bermodal RM300 sahaja, anda boleh dapatkan produk kita Elmeza. Boleh layari, boleh contact nombor hotline tadi. Ataupun kalau kat sini kita ada promo untuk stokis. Untuk stokis, cara dia macam mana nak dapat? Boleh hubungi tadi nombor hotline tu juga. Dengan bermodal RM5,000 sahaja, anda akan dapat produk dan Media akan ajar step by step coaching one to one. Itu adalah kepakaran Media sejak 7 tahun lepas berbisnes dengan Elmeza. Dan kalau saya Media nak cerita sikit ni. Kalau orang tanya ada ke senang ke nak jual produk tuala Elmeza ni tadi. So, cara dia macam mana? Kalau kita tengok setiap rumah ada tuala tak? Ada tuala tak? Mesti ada tuala kan? Tak ada yang tak ada tuala. Dekat mana hotel ke? Tapi sekarang ni kalau you tanya senang tak nak jual, sangat senang. Tuala itu satu keperluan, kewajipan. Tak ada reason tak beli. Tak ada reason, betul? Terima kasih Madam Iza kerana sudah bersama kami pagi ini. Memang menarik promosi dan juga tawarannya. Nombornya telah berada di skrin. Untuk itu, selamat berjaya kepada yang akan dapat lucky draw hari ini. Cepat, sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12. Baik, untuk itu, terima kasih sekali lagi Madam Iza. Kita ingin ke studio.